Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang dzumatain. Disimak ya. Tanda baca dzumatain. Dzumatain adalah tanda wawu dobel atau dzoma beralis. Jika huruf hijaiyah berharokat dzumatain, maka berbunyi akhiran un. Berikut ini huruf hijaiyah berharokat dzumatain. Mari kita baca bersama. Un, bun, tun, sun, jun, hun, khun, dun, dun, run, zun, sun, shun, sun, bun, pun, bun, un, run, fun, un, kun, lun, mun, nun, hun, wun, yun. Mari kita membunyikan huruf berharokat dzumatain berikut ini. Nomor 1. Run, bun. Nomor 2. Tun, kun. Nomor 3. Lun, kun. Nomor 4. Fun, sun. Nomor 5. Zun, jun. Nomor 6. Tun, zun. Nomor 7. Mun, hun. Nomor 8. Sun, un. Nomor 9. Dun, run. Anak-anak baca nomor 1. Pinter. Nomor 9. Oke. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Jangan lupa nanti anak-anak praktek membaca di rumah ya. Dan selalu hormati orang tua, sholat tepat waktu, serta mengerjakan tugas-tugas lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.